Allah itu maha hadir, ada, dekat, menyertai kita selalu. Mazmur 139 ayat 7-12. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Yeremia 23 ayat 23-24. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga? Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.